Ris jeroning makna tumpak landep punika hari tumpak landep punika jatuh setiap sanis cara kliwon wuku landep. Manut ring sejeroning kalender Bali punika jatuh ring setiap 210 hari sekali. Nah, rerahino puniki raga umat Hindu secara umum puniki ngewentanong punika upacara-upakara ri sejeroning wentan gumanti tetamian leluhur punika sane berupa keris utawi tombak punika. Sakemaon ring tembangane sekedi mangkin sekedi ab jagat sekedi mangkin dewasa puniki senjata lancip puniki sampun ngelimak punika diberikan makna oleh masyarakat sepunika. Pada rahina tumpak landep punika dilakukan pembersihan penyucian punika pusaka-pusaka dane dados tetamian saking leluhur sepunika. Untuk itu tumpak landep itu wantah tonggak, tetapi tonggak nika harus berlanjut. Tidak saja pada hari tumpak landep punika, raris keserahinan regane untuk melatih nika, karena semua dasarnya harus ada pelatihan nika mawinan terus menerus puniki. Boye jadring tumpak landep punika, tumpak landep wantah tonggak, wantah momen untuk mempertegas, untuk memperkuat punika risjeron pemargi nika.